Pemirsa, river tubing di Indonesia menjadi salah satu kegiatan wisata petualangan yang kini sedang naik daun di berbagai daerah. Sensasi menghanyut dengan ban di sungai tentu cukup menantang bagi sejumlah orang. Keseruan wisata ini bisa Anda temukan di Desa Wisata Pandean, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Jangan ngaku pecinta olahraga ekstrim jika belum mencoba sensasi river tubing menyusuri arus Sungai Kanang yang berada di Desa Wisata Pandean, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Arus sungai yang cukup deras dan sulitnya trek bebatuan sangat memacu adrenalin. Kunjungan wisata semakin lengkap karena desa ini memiliki budaya kearifan lokal serta beragam kuliner dan produk ekonomi kreatif khas masyarakat desa. Bahkan dari 3.500 desa, Desa Wisata Pandean ini tembus 50 besar terbaik. Dan kalau kita lihat Watu Kandang ini juga ada nilai sejarahnya. Jadi ini kayaknya kunjungan yang must visit. Harus kita kunjungi karena ini berbasis komunitas. Ibu-ibu yang menjalankan walaupun baru 1 tahun, ternyata sudah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Menparekraf menyempatkan diri mengunjungi sentra UMKM Rumah Industri Pembuatan Penginang di Desa Ketonggo, Kecamatan Bungkal. Menparekraf berkomitmen untuk mendukung kebangkitan UMKM, salah satunya dengan membangun Indonesia Creative City Network atau ICCN, yang merupakan jaringan UNESCO di mana salah satu kandidatnya adalah Kabupaten Ponorogo. Dari Jawa Timur, Chandra Irawan, Senjeli Pangabean, iNews, melaporkan.